Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah selesaikan remote boring untuk daerah Batu Pahat kepada program pembangunan. Okey, memanah daerah Batu Pahat. Ada beberapa orang yang dah mencatatkan skor melebihi 1000 dan ke atas, dan ada juga beberapa orang yang mencatatkan 500 dan ke atas. Okey, jadi yang lepas kita dah buat DC scoring pada 8 dan 9 hari bulan. Okey, 2. So setiap orang layak untuk dapat medal masing-masing. Cuma membezakan siapa yang dapat gol, siapa yang dapat silver lah. Okay, alhamdulillah untuk anak-anak Koja Academy ni tak ada yang bronze, tak ada yang bronze. Okey, paling kurang pun ada 5 orang yang dapat silver, dan selebihnya ada 11 orang yang dapat gold. Kita catatkan 1000 sehingga 1440 mata. Okey, kita sampaikan dulu yang dapat silver. Okey, yang pertama Ayash. Sayan, ya. Bila tak nak? Eh, AJK lah, AJK ni. Okey dah, yang kedua. Yang kedua Ali Zekri. Dan okay, yang ketiga Aryan Mikael. Okay, seterusnya Aina. Lepas Aina punya special lagi. Okay. Okay, Arif tak ada. Seterusnya untuk bawah 12 Muhammad Amzah. Gol. Tengok depan dulu. Okay, seterusnya Izzakwan. Okay, sekarang seterusnya Amin Firdaus. Oh, tak sabuk orang kawan eh, tak nak tepuk tadi. Tak tepuk lah. Okay, okay, seterusnya. Okay, Mimi tak ada. Muhammad Acap. Eh, bukan eh, Acap Ashraf. Ashraf Rahimi. Taruh sendiri. Mudah. Okay. Seterusnya Fahim Daniel. Skor kurang pun dapat gol. Seterusnya bawah 15 Miras Baik. Dah habis. Eh, adik lah. Dah lah skor lambat. Okay, dah selesai. Nanti petang tengok siapa yang datang, kita bagilah kotak. So, yang lepas kita dah ada dua aktiviti kan. Satu BP score, dan BP star, satu lagi remote scoring. Bulan puasa ni ada dua game. Okay, kita akan join remote Austria online.
kena buat scoring sebelum 24 bulan 3. Yang kedua, kita akan join Sharjah Arab Saudi. Okey, game Arab Saudi. Okey, yang France mungkin kalau yang dah share dalam grup tu kita tak join. Sebab kita kena bayar 5 euro. Euro ni lebih kurang dekat 30 ringgit lah. Okey, dengan dia punya formatnya lebih susah sikit. Tapi yang terdekat ni, Austria Online ni, untuk bawah 10 tahun, siapa yang umur 8 tahun kena join bawah 10 tahun. 14 kita je tak jauh. 40 cm target pace 10 ring. Yang bawah 12 tahun kena join 18 meter 40 cm 10 ring. 15 tahun dan 18 tahun kena join 18 meter traffic light. Traffic light. Okay. Traffic light tu boleh pilih sama ada kita nak traffic light ataupun single face macam ni. Tapi untuk bawah 10 tahun cuma shoot 30 euro je sahaja. Okay, untuk bawah 12, bawah 15, bawah 18, 60 euro. Dia konsep format indoor, 60 euro. Jadi 30 euro untuk set pertama, 30 euro untuk set yang kedua. Untuk bawah 10, macam Mikael, Ayas, Aina, siapa lagi? Ali, kalau ada Hafiz, Hafiz dia akan join untuk bawah 10. 14 meter. Okey. 60 cm. Sorry, 40 cm 10 ring. Untuk yang dah 10 tahun dia akan masuk bawah 12. Dia tak boleh masuk bawah 12 sebab dah 10 tahun plus 10 tahun. Okay, itu je. Jadi sepanjang minggu ni kita dah mulakan apa? Minggu ni dah nak mula sekolah. Minggu depan dah start sekolah. Minggu depan juga kita dah mula dengan puasa. Kalau boleh jangan berhentilah buat puasa ni. Masa puasa lah kita boleh dapatkan usaha untuk dapatkan gap dengan ranking-ranking yang paling atas setiap kategori masing-masing. Jadi, kalau orang lain mungkin dia reduce ataupun kurangkan latihan, tapi kita cuma maintain je. Mode latihan mungkin ringan, tapi kita just maintain. Mungkin dalam puasa tu kalau hujung minggu, pagi kita tak buat, siapa yang boleh larat pagi pun kita buat sejam saja. Tapi petang tu kita dengan sejam penuh sampai nak tengah pergi bazar. Okey, itu je. Terima kasih pada yang dah yang dah berikan komitmen. Tahniah pada yang dah dapat medal masing-masing. Yang join macam contoh yang macam Adam yang baru join kan. Jangan berhenti pula. Habis naik sekolah dah hilang. Pergi kelas B. Dia teruskan macam mana apa yang nak buat. Okey, tu je. Tahniah pada semua, tepuk tangan. Tahniah pada diri masing-masing. Dah, sekian.